Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hebat Berguna, bertemu lagi dengan saya Afin Mashkuri dalam channel kebanggaan kita bersama Hebat Berguna. Pada konten kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana contoh pidato sambutan. Biasanya sebelum pemberangkatan jenazah menuju kuburan dan sebelum dimakamkan, ya, keranda dipikul, dibawa, dan diperhentikan terlebih dahulu. Ada perwakilan dari alim, ulama, ataupun siapa yang mewakili keluarga memberikan pidato sambutan terakhir, ya, terkait tentang pemberangkatan jenazah. Nah, bagaimana contoh pidato sambutannya? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, biasanya sebelum mengawali pidato, selalu diawali dengan bacaan tahlil terlebih dahulu. Contoh seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Diulang-ulang berkali-kali sampai pidato sambutan benar-benar siap disampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kemudian sobat Hebat Berguna, yang kedua itu adalah awalan. Kita mengumumkan kepada seluruh hadirin jamaah yang ada di sekeliling jenazah sebelum pemberangkatan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Telah meninggal dunia Bapak Ghufron. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kesalahan dan kekhilafannya dimaafkan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh keluarga, sanak kerabat yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Ghufron, semoga diberi ketabahan, diberikan kesabaran, dan tetap dapat menerima cobaan ini dengan ikhlas serta senantiasa istiqomah mendoakan almarhum Bapak Ghufron untuk selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mungkin kita bisa menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, kafa bil mauti wa idzon, cukuplah dengan kematian itu adalah sebagai nasihat untuk kita. Hari ini terlebih dahulu Bapak Ghufron meninggalkan kita. Bapak Ghufron terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kebaikan Bapak Ghufron diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosanya diampuni dan Bapak Ghufron mendapatkan tempat yang terbaik di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya adalah kita semuanya. Marilah pelajaran dari kematian ini kita benar-benar dapat mengambil hikmah bahwa kematian adalah hal yang niscaya. Mungkin hari ini Bapak Ghufron dan besok ataupun kapan giliran kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal amal kebaikan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala hablum minallah maupun berbuat baik kepada sesama hablum minannas. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah dari pelajaran kematian ini. Kita juga bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan perbuatan yang baik. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya yang berkaitan dengan hak adami, mungkin saat beliau masih ada,
ada beberapa kekhilafan dan kesalahan, baik dari tutur kata, tingkah laku, perbuatan yang lain dari almarhum Bapak Gufron yang pernah mencederai hati kita, yang pernah melukai hati kita, dan ataupun seluruh kekhilafan beliau yang pernah dilakukan, baik disengaja ataupun tidak. Mohon dengan kebesaran hati Bapak Ibu sekalian untuk memaafkan beliau dan untuk selalu memberikan doa yang terbaik untuk beliau. Selanjutnya, untuk meringankan dan mempermudah perjalanan almarhum Bapak Gufron menghadap Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hutang piutang, apabila itu terhitung dengan nominal yang sangat kecil sekali dan sudi kiranya dengan kebesaran hati Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan, kami mewakili keluarga almarhum mohon dengan sangat untuk mengikhlaskan hutang piutang tersebut. Dan adapun apabila hutang piutang tersebut dianggap besar dan masih diinginkan untuk dibayar, maka kami mohon mengatasnamakan keluarga sesegera mungkin untuk dapat menemui keluarga almarhum Bapak Gufron untuk bisa dikomunikasikan dan diselesaikan. Dan yang terakhir, sebelum almarhum Bapak Gufron diberangkatkan ke pemakaman, kami mewakili keluarga ingin Bapak Ibu hadirin sekalian menjadi saksi bahwa almarhum Bapak Gufron adalah termasuk golongan orang-orang yang baik, ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, adalah almarhum Bapak Gufron termasuk golongan orang-orang yang baik, ya Bapak Ibu. Yang terakhir, apakah almarhum Bapak Gufron adalah orang yang baik? Para jamaah menjawab, ya, almarhum Bapak Gufron adalah orang-orang yang baik. Terima kasih semuanya. Dan yang terakhir, paling akhir, bahwa pengajian untuk almarhum Bapak Gufron pada hari ini dan seterusnya sampai hari ke-7 insyaallah dilaksanakan setelah sholat maghrib. Kami mengharap kehadiran seluruh bapak-bapak sekalian setelah menunaikan ibadah sholat maghrib bisa langsung datang ke rumah almarhum Bapak Gufron setelah maghrib. Atas nama keluarga, terima kasih untuk semuanya atas doa-doanya. Terima kasih atas segala bantuannya. Mudah-mudahan Allah semua yang membalas dengan segala kebaikan-kebaikan. Jazakumullahu khairan katsira wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jenazah bisa diberangkatkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah sobat hebat berguna, demikianlah tadi contoh bagaimana pidato sambutan mewakili keluarga almarhum ya untuk pemberangkatan jenazah sebelum dimakamkan. Tentunya siapapun dari sobat hebat berguna pasti ada yang dipercaya, ditunjuk oleh masyarakat ya, ataupun keluarga, sanak kerabat sebagai perwakilan memberi sambutan sebelum jenazah diberangkatkan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.